Babin Kamtibmas Desa Sukamaju Polsek Geragai, Bribka Anang Juniawan membuat inovasi kreativitas dengan mendirikan pondok baca dan seni budaya di desa binaannya, yaitu Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pondok baca dan seni budaya tersebut sudah berdiri dari November 2017 tahun lalu, di mana tempat tersebut dulunya bekas warung warga yang sudah tidak ditempati oleh pemiliknya. Kemudian diubah menjadi pondok baca dan seni budaya wayang kulit berkat inisiatif Bribka Anang Juniawan. Koleksi buku-buku serta peralatan wayang kulit di pondok baca merupakan hasil Bribka Anang menyisihkan sebagian uang gaji, serta kerjasama dengan pemerintah setempat. Bribka Anang Juniawan yang juga dijuluki Ki Anang, karena merupakan seorang dalang wayang kulit, sangat antusias dalam memperkenalkan seni budaya wayang kulit kepada anak-anak untuk melestarikan kebudayaan milik Indonesia, serta mendidik anak-anak warga binaannya tentang pelajaran budi pekerti dan tertib berlalu lintas sejak dini. Selain meningkatkan minat baca pada diri anak dan memperkenalkan seni budaya, sebagaimana menjalankan program Kapolri yaitu promoter dan ada komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat. Kan diri kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat. Inti yang sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, yang khususnya terkhusus lagi bagi anak-anak warga binaan saya, biar mengerti tentang budaya seni budaya, khususnya budaya wayang kulit, budaya asli Indonesia, biar tidak punah di telan zaman, biar ngerti lah dengan kita asli Indonesia ini. Melestarikan malah ya. Melestarikan budaya Nusantara. Dari Jambi, Hendri Tribrata TV, salam Tribrata. Siapa namanya? Fahri, cara bedanya gini ya. Nah, jalan ya, ini jalan.